Pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023, artis Sarwendah merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Suami Sarwendah, Ruben Onsu, mengungkapkan bahwa mereka hanya merayakan acara makan malam bersama keluarga sebagai perayaan ulang tahun istri tercinta. Ia makan doang paling entar malam. Kalau ini sama teman-temannya bunda, kalau malam makan keluarga doang, kata Ruben Onsu saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 29/8/2023. Ruben Onsu juga menyatakan bahwa ia masih bingung memilih hadiah untuk istri tercintanya. Namun, yang pasti bagi mereka adalah harapan untuk tetap sehat. Jadi kayaknya enggak ada yang pasti kalau ada sesuatu yang kita mau beli ya beli gitu. Kalau ditanya mau apa, bingung juga mau apa, yang pasti penginnya kita dikasih sehat terus. Kalau sehat terus kan kita bisa kerja, katanya. Terkait dengan hadiah dari anak-anak, Ruben Onsu menjelaskan bahwa setiap anak memiliki cara sendiri dalam memberikan hadiah. Tania yang masih kecil, misalnya, ikut membungkus kado sendiri dengan mainan yang dia pilih. Talia sudah lebih besar dan mengerti, sedangkan Betran Peto memiliki cara khusus dalam memberikan hadiah. Ketika ditanya apakah Sarwendah mengungkapkan keinginan mengenai hadiah ulang tahun, Ruben mengatakan bahwa mereka berdua biasanya sama-sama menginginkan sesuatu. Enggak ya, aku sama dia mah apa ya? Pokoknya kita kalau ada mau sesuatu, pasti kita, aku mau beli ini, ya beli. Jadi kalau target pencapaian sesuatu, kita berdua pengin cepat-cepat pindah rumah aja, aduh biar cepat deh, enggak kelar-kelar nih, biar cepat-cepat, pungkas Ruben Onsu.